Kita sekarang sedang melakukan fresh check. Namanya alat yang saya pegang ini, namanya metri check. Ini yang kita pakai untuk mengidentifikasi apakah satunya infeksi atau tidak. Karena kalau kita memaksakan mem sapinya dikawinkan Tapi dia infeksi, tidak akan pernah bisa bunting Jadi saya menggunakan alat seperti ini, namanya metric check Yang akan kita pakai untuk mengambil sampel lendir dari vagina Kemudian kita akan deteksi apakah ada lendir infeksi atau tidak Nah, prosedurnya adalah kita setelah mencelupkan metricek ini ke dalam larutan yotin untuk antiseptik, baru kita boleh memasukkan ke pulsa sapi. Ya, caranya sederhana, langsung saja dimasukkan, oke? Okay. Dan harus pelan-pelan, ya, pelan-pelan karena jaringannya sangat lembut. Pelan-pelan, okay. biasanya tiga perempatnya alat ini, ini sudah mentok di servis, tidak boleh maju lagi. Nah, setelah itu baru kita akan ambil pelan-pelan. Untuk melihat apakah benjonya infeksi atau tidak. Lihat-lihat nih, ini keruh ya, oke, okay. tidak bening, oke? Okay. Bisa dilihat ya, iya. tidak bening, pak. Iya, iya. Nah, ini indikasi kalau sapinya oh, iya, infeksi metritis, pak. Keruh. Itu sebabnya sapi ini sudah dikawinkan empat kali. Dan belum bunting sampai sekarang. Setelah kita periksa ternyata dia ada lendir infeksinya. Baru setelah ini dokter hewan akan menentukan treatment apa yang akan cocok diberikan ke sapi seperti ini. Metri check penting untuk mendiagnosa metritis pada sapi, terutama sapi-sapi yang repeat breeder. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman semuanya sehat ya semuanya ya. Yang penting sehat dulu aja. Yang lainnya udah nggak apa-apa, bisa nunggu, bisa. Uh, sekarang kita masih suasana ppkm, masih ada pembatasan di mana-mana. Tapi kita selalu selalu bisa berinovasi, selalu bisa berinteraksi, selalu bisa berkreasi uh, dengan semua keterbatasan ini. Yang penting sehat dulu, ya. Jadi, jangan sampai uh, Anda sakit, karena kalau sudah sakit, apapun itu menjadi tidak uh, terlalu bermanfaat buat Anda. Ya, uh, pekerjaan menunggu, kemudian merepoti orang lain, uh, dan performa otomatis akan semakin banyak berkurang. Oke, okay. anyway, teman-teman semuanya, seperti yang sudah diceritakan uh, hari ini, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang infeksi, ya, pada saluran reproduksi sapi. Oke, okay, jadi teman-teman bisa mulai untuk memikirkan ada permasalahan apa, perlu berkonsultasi apa uh, seputar infeksi reproduksi sapi. Kenapa ini menjadi penting? Karena uh, pekerjaan saya sejak tahun 2004 sampai sebelum pandemi kemarin uh, harus bolak-balik ke New Zealand membantu peternak-peternak uh, di New Zealand dalam rangka untuk aktivitas reproduksi, ya. Mulai dari membuntingkan sapi, merehabilitasi performa sebelum kebuntingan, dan segala macam yang pada intinya saya ketemu bahwa permasalahan yang sangat mendasar sekali eh, di peternakan sapi, apapun sapinya ya sapi perah, sapi potong. Kalau dia fokusnya di breeding, sebetulnya sama sapi perah. Itu pada dasarnya adalah aktivitas breeding, ya, eh, apa, ya, eh, pekerjaannya eh, kemudian fokusnya, fokus fokus bisnisnya sebetulnya adalah menghasilkan pedet, ya. Kalau si sapi perah itu menghasilkan pedet, baru dia akan bisa menghasilkan susu. Jadi no calf, no milk, no money. Kalau nggak ada pedetnya, ya nggak ada susunya. Kalau nggak ada susunya, dia tidak bisa menghasilkan keuntungan. Demikian juga sapi potong yang dia fokusnya di breeding. Meskipun fattening ya, kita kan tetap butuh breeding ya. Meskipun kita ada bisnis pengemukan. Bisnis pengemukan itu sangat tergantung pada uh, ketersediaan bibit. Nah, ketersediaan bibit itu sangat tergantung kepada reproduksi. Jadi, mau tidak mau, memang kalau kita bicara masalah sisi ekonomis dari sapi, maka kita nggak bisa terlepas dari breeding. Jadi, makanya uh, di banyak negara, breeding ini, breeding ini menjadi sesuatu yang sangat strategis. Uh, kemudian, Salah satu hal yang sangat mendasar yang saya temukan di banyak sekali tempat, banyak lokasi yang saya lihat adalah bahwa siklusnya begini. Sapi itu bisa melahirkan kalau dia bisa bunting. Ya, dia bisa bunting kalau dia dikawinkan. Oke, okay. dia bisa dikawinkan kalau dia berai. Oke, okay. tetapi tidak semua sapi yang berai yang dikawinkan itu bisa bunting. Ada satu syarat yang sangat mendasar banget yang kalau teman-teman itu bisa concern di sini, maka teman-teman akan bisa punya peluang kebuntingannya tinggi, yaitu saluran reproduksinya harus tidak boleh ada masalah. Ya. Kalau saluran reproduksinya bermasalah, ya otomatis kebuntingannya bermasalah, bisa jadi dia akan bunting tetapi uh, embrionya mati, bisa jadi memang tidak bunting uh, apa ya? Dia bisa bisa jadi memang antara sperma sama sel telurnya itu begitu bertemu langsung mati. Nah, uh, yang menarik adalah bahwa salah satu parameter yang sangat prinsipal dari ketidakadanya permasalahan di dalam saluran reproduksi adalah tidak boleh ada kerusakan, peradangan, atau infeksi. Nah, makanya menjadi memastikan bahwa sapi ini tidak punya uh, infeksi, tidak punya apa ya peradangan di dalam saluran reproduksinya itu menjadi prioritas nomor satu Dan memang saya setiap saat selalu kampanye kepada teman-teman semuanya salah satu syaratnya supaya sapinya itu tidak punya masalah uh, infeksi seputar kelahiran adalah Anda harus mengusahakan supaya sapinya bisa melahirkan sewajar senormal mungkin. Karena sebagian besar infeksi, sebagian besar gangguan reproduksi itu awalnya dari proses penanganan kelahiran yang keliru, ya. Jadi makanya eh, sebelum kita bicara infeksi, memang kita harus memahami bahwa sapi Anda bisa punya peluang tidak infeksi, oke? Okay. Sapi Anda, sapi Anda bisa punya peluang tidak punya gangguan reproduksi kalau Anda bisa memastikan proses kelahirannya itu wajar proses kelahirannya itu normal tidak ada masalah. Oke. Okay? Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalnya sudah dilakukan seoptimal mungkin, sudah dijaga supaya tidak sampai begini, tidak sampai begitu, tetapi peluang untuk infeksi ya tetap saja tetap ada ya. Makanya hari ini kita akan coba ngobrol, diskusi bagaimana cara mengantisipasi, cara mendeteksi, cara menyelesaikan Hal-hal uh, apa saja yang harus dipersiapkan supaya infeksinya bisa kita tangani, ya. Oke, okay. seperti biasa saya coba ada lihat ada berapa orang ya yang sudah hadir. Gorontalo, Pohuwatu, Pohuwatu itu mana ya, Pak Herul ini ya, Pak Guat Pohuwatu. Kalau lihat namanya kayaknya daerah Sumatera ini ya. Uh, Lampung, Minahasa, Enrekang, Tanggamus. Terima kasih. Oh Gorontalo, Pohuwatu, Gorontalo. Terima kasih Wulingi, Kalimantan Tengah. Oke, okay, masih banyak lagi ya. Pacitan, Jawa Tengah, Pamekasan. Oke, okay. uh, ini Pasuruan ya, Solo. Uh, Mana lagi? Ya ah, macam-macam. Oke, okay. anyway. Ya, <tuh> jadi begini, kita semuanya memang sudah harus sama-sama punya kesepakatan bahwa Breeding ini kuncinya di reproduksi ini Kalau reproduksi itu bukan hanya masalah mengawinkan ya Kita memang sedang menyiapkan uh, Farminar dan gratis insya Allah Nanti tanggal 13 Agustus Tanggal 13 Agustus nanti kita akan uh, Mengadakan Farminar Yang judulnya adalah 13 faktor yang mempengaruhi kebuntingan Jadi Anda pastikan infeksi ini salah satunya ya Uh, saya akan mengupas lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang faktor-faktor apa yang akan bisa mempengaruhi sapi Anda bunting atau tidak. Ya, faktor-faktor uh, apa yang akan mempengaruhi kebuntingan sapi Anda bisa berjalan lancar atau tidak? Ya, nanti akan kita bahas tanggal 13 Agustus, ya, hari Jumat malam. Tapi, ya, malam, uh, tapi formatnya bukan dari prosio seperti ini, tapi formatnya. Farminar, jadi Anda harus registrasi dulu nanti, ya. Uh, buka aja, klik www.farminar.dairypro.id Atau nanti nunggu pengumumannya Nanti akan ada link untuk registrasi Tapi jangan khawatir, gratis Registrasinya gratis ya Khusus buat Anda Yang tertarik untuk ngobrol Tertarik untuk mengetahui sisi-sisi spesifik Dari faktor-faktor uh, yang bisa membuat sapi Anda bunting atau tidak Nanti silakan uh, Kita diskusi lebih banyak nanti ya Tanggal 13 uh, Agustus Hari ini saya akan menunggu teman-teman yang punya masalah tentang infeksi segala macam. Oke okay ya, udah-udah oh, mulai muncul aja nih. Ya, yeah. oke. Okay, tadi di awal video saya memunculkan di awal sesi tadi di awal webinar di awal dari pro Show, saya memunculkan satu video sederhana tentang alat yang memang saya saya teknologinya sebetulnya di dunia sudah umum ya. Cuman di Indonesia memang baru dari pro Indonesia yang membawa mengkampanyekannya mengajak teman-teman semuanya untuk mulai memikirkan bagaimana caranya mendeteksi saluran infeksi saluran reproduksi sedini mungkin ya jadi alatnya ini disebut dengan metricek modelnya banyak macam-macam tetapi di Indonesia memang eh, trendsetternya dari Pro Indonesia ya dari Pro yang membawa teknologi ini ke Indonesia. Uh, untuk di, diumumkan bahwa eh, ini loh ada, ada satu teknologi alat yang kita bisa pakai untuk melakukan deteksi infeksi pada saluran reproduksi. Ya, alatnya saya bawa nih. Ya, seperti ini. Oke, okay. seperti ini ya alatnya. Oke, okay. ya panjangnya kira-kira sekitar berapa nih ya? 40 puluh sampai lima puluh lah total total packagingnya. Nah, tapi <tuh> ini dibuka gampang. Oke, warnanya biru toska. Jangan lupa ya, kalau yang yang lain lain ini jadi bukan dari dari Indonesia dan kami tidak bertanggung jawab. Yang dari dari Per Indonesia warna packagingnya biru toska seperti ini. Kemudian kita kita akan buka alatnya begini. Oke, di bagian ujungnya ada lubangnya supaya ada aerasi dan mencegah uh, supaya tidak sampai ada jamuran segala macam. Dan alatnya seperti ini. Oke, okay, bahannya stainless steel dan karetnya memang khusus yang didesain untuk tidak melukai sapi dan bisa tahan lama. Oke, okay, anyway, uh, saya memang menggunakan alat ini. Udah lama ya, sudah lama alat ini, tapi baru diperkenalkan ke peternak-peternak dan ke publik di Indonesia. Baru mungkin beberapa tahun aja ya, uh, kalau saya menggunakan ini karena saya melihat bahwa di Indonesia ini, metritis ini jarang sekali. Dideteksi dengan dini ya Akhirnya yang jadi masalah adalah uh, Kita seringkali mendapatkan uh, infeksi ini Sebagian besar peternak kita atau petugas Biasanya melakukan deteksi ini Dari uh, leleran lendir di vulva ya, Dari saluran reproduksi betinanya Sehingga mereka itu melihatnya Biasanya sudah terlambat Sudah parah, sudah stadium 4 atau 5 Ya Makanya ini menjadi sangat-sangat-sangat penting untuk teman-teman bisa perhatikan. Kenapa? Kalau kalau misalnya kita punya kemampuan untuk mendeteksi ini seba, sedini mungkin, maka kita bisa menyelesaikan masalah sedini mungkin. Contoh misalnya pincang. Kalau kita bisa mendeteksi pincang itu kan ada ada empat macam ya. Bisa jadi cuma peradangan biasa, kelihatan dari belakangnya itu ya dari uh, bagian kulit di atasnya kuku bagian belakang itu stadium satu bisa jadi white line disease itu stadium 2 bisa jadi foot rot yang diantara kakinya ya diantara kukunya itu stadium 3 uh, bisa jadi heel uh, erosion sampai ke belakang ya, itu stadium 4 bisa jadi salt ulcer pengalaman saya kalau misalnya yang ditemukan itu adalah yang stadium 1 biasanya tingkat kesembuhannya 1 sampai 3 hari setelah diobati tapi kalau sudah stadium 5 butuh waktunya satu bulan baru dia bisa sembuh begitu juga metritis Gitu loh ya, begitu juga infeksi. Ada yang disebut dengan metritis, yang warnanya merah, perdarahan, baunya busuk. Itu metritis ya, namanya. Ada yang disebut dengan endometritis, yang eh, keruhnya enggak terlalu parah atau warna putih. Ada yang disebut dengan biometra. Nah, pengalaman saya, kalau dengan deteksi deteksi yang bagus, maka kalau stadiumnya baru satu, ya tingkat kesembuhannya cukup pakai anti radang saja sama vitamin ADE. Tapi kalau sudah stadiumnya 4, sudah piometra begitu, harus pakai antibiotik. Nah, bagi peternak sapi, perah nih ya, penggunaan antibiotik ini jadi masalah karena akhirnya susunya nggak bisa disetor, gitu loh ya. Oke, ya. <tuh> jadi makanya saya sangat concern membahas masalah infeksi ini karena itu akan menjadi faktor salah satu faktor yang terbesar yang akan menentukan profitability peternakan sapi Anda. Baik itu sapi perah maupun breeding sapi potong. Ya, Oke, ini sudah banyak nih ya. Saya sapa dulu beberapa orang yang saya belum sapa ya. Oke, Mas Rizky Pucon, terima kasih Batu Malang, malam, malam Batu ya, Malang. Kupang NTT, Batu Angkat Tangan, <laughs> Bayu ya, oh, Kediri, kemudian Jogja, Cilacap, terima kasih. <tuh> Baik, pertanyaan pertama datangnya dari Mas Fatih Syamlan. Dok, cara alami apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari infeksi dari segi makanan? Ya, e, pertama kali gini, infeksi itu pada saluran reproduksi itu sebagian besarnya itu berawal dari luar. Ya, dari bakteri yang masuk lewat lewat serviks, lewat saluran reproduksinya. Sehingga logika kita adalah begini, kalau misalnya eh, saluran reproduksi itu eh, terbuka dan kemudian ada potensi-potensi bakteri masuk lewat situ, berarti otomatis dia akan infeksi. Bisa jadi misalnya ketika sapi itu melahirkan, kemudian tangan anda masuk-masuk tanpa cuci tangan, tanpa desinfeksi segala macam, itu potensi untuk metritis. Ya, dari makanan bagaimana? Sejauh yang saya pahami tidak signifikan. Ya pakan pada sapi itu tidak signifikan mempengaruhi keberadaan infeksi, tetapi oke okay, eh, kemampuan sapi untuk membuat infeksinya itu menurun, kemampuan sapi untuk menyembuhkan infeksi itu akan sangat dipengaruhi oleh intik energi yang masuk ke dalam sapi. Jadi kalau misalnya sapi anda itu eh, kekurangan energi, gara-gara kurang. Makanan ya kurang hijauan, maka itu akan mempengaruhi kemampuan sapi untuk menyembuhkan dirinya dari infeksi. Nah, salah satu caranya adalah Anda e, lebih banyak menggunakan apa ya, e, hijauan. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya sapi makan hijauan lebih banyak, maka sapi akan lebih banyak mengunyah. Oke, kalau sapi lebih banyak mengunyah, nanti dia akan mengalami e, kestabilan pH dari rumen. Sapinya tidak asidosis. Kalau sapinya tidak asidosis, nanti secara otomatis kemampuan dia untuk me menstabilkan men men fisiologis tubuhnya akan bagus. Sebaliknya, kalau misalnya sapi kekurangan serat sehingga sapi tidak terlalu banyak mengunyah, maka potensinya adalah sapi akan mengalami asidosis. Nah, setiap sapi mengalami asidosis, maka kemampuan dia untuk merecovery dirinya sendiri, kemampuan dia untuk menstabilkan pH rumen, kemampuan dia untuk menstabilkan fisiologis tubuhnya akan berkurang. Jadi, sapinya gampang sakit. Nah, kalau sapinya gampang sakit, otomatis nanti kemampuan dia untuk menyembuhkan diri dari infeksi, bahkan kemampuan dia untuk melawan bakteri yang sekecil apapun. Nah, otomatis akan berkurang, makanya sapinya akan lebih gampang infeksi. Jadi saran saya begini, uh, untuk sapi yang fokusnya di breeding, maka Anda tidak boleh tidak boleh uh, memberikan hijauan kurang dari 70 persen. Ya, saran saya dari total pakan. Nah, kalau Anda memberikan pak, hijauannya itu kurang dari 70 persen, maka potensi asidosis akan tinggi dan performa secara umum akan menurun. Oke, okay? gitu ya <tuh> baik mana lagi ya oh ini orang yang sama ya oke okay, dok bagaimana caranya di pemakasan ada dokter yang profesional kayak dokter Teddy uh, dokter itu banyak dan semuanya sebetulnya bagus-bagus hanya saja anda perlu mengeksplor ya anda perlu memberikan kepercayaan kepada dokter anda supaya dia bisa mengeksplor profesionalismenya kalau anda tidak mengerti ya tanya karena dokter itu kadang-kadang tidak memberikan informasi kalau ditanya, kalau tidak ditanya. Jadi caranya untuk membuat dokter hewan itu mengeluarkan kesaktiannya adalah tanya. Jangan didiamkan aja. Kalau ada dokter ngobati, tanya, dok sapi saya kenapa? Kenapa kok diobati itu? Nanti setelah diobati saya harus bagaimana? Nah kayak gitu-gitu ya. Supaya nggak terjadi lagi saya harus ke bagaimana? Nah, kayak gitu. Itu yang harus ditanyakan Pak. Jadi dokter pada dasarnya dokter itu ngerti. Pada, dasar, pada dasarnya dokter itu punya ilmunya, tapi gayanya saja yang berbeda. Salah satu cara untuk membuat supaya anda itu dokter anda itu lebih kelihatan profesional, diajak ngobrol dia harus di, 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 di apa ya, dipancing supaya kesaktiannya keluar gitu loh. Salah satunya ngomong ya gitu ya. Oke baik, pertanyaan berikutnya dari Pak dok apakah aplikasi metric check hanya dapat dilakukan digunakan pada saat sapi berai? atau tanpa brai tetap bisa digunakan untuk ngecek metritis. Mohon pencerahannya. Ya, Pak Supardi, metricek ini eh, dimasukkan, oke? Okay. Alat ini dimasukkan masuk ke vulva, ke vagina, kemudian dia mentok di mulut serviks, ya. Dia nggak lebur, dia nggak masuk serviks, Pak. Jadi dia akan mengambil lendir dari vagina. Karena kan serviks itu senutup-nutupnya serviks, dia itu tidak betul-betul nutup Pak tetap ada celah eh, lendir dari uterus dari rahim itu keluar sedikit sedikit lewat serviks kemudian dia akan ada di vagina Nah kita ngambil lendir itu nah kapan lendirnya kapan ngambilnya ya sewaktu-waktu Pak tidak harus nunggu berai nah logikanya kalau kalau kita ngambil lendir dari mana dari vagina itu Uh, keruh berarti otomatis yang di dalam Uterusnya juga keruh dan ini saya Pernah ngecek pak saya pernah melakukan Uji saya bandingkan antara Metric check ini yang kami Punya ini desainnya kan beda-beda ya Metric check beda-beda desain beda Desain bi bisa beda hasil pak Oke okay? ya beda Desain ujungnya ini akan bisa Memberikan memberikan perbedaan hasil Makanya saya recommended Memang anda pakai yang uh, desainnya Betul ya kita akan ngambil kemudian itu adalah representasi perwakilan dari lendir yang ada di uterus. Jadi boleh ngambilnya sewaktu-waktu, kita ngambilnya itu, tidak harus nunggu berahi. Oke. Okay? Baik, terus ya, mana lagi nih? Ya. <tuh> Betul, harus kompak antara peternak, medis dan medis untuk mengatasi masalah reproduksi. Bagaimana menerapkan di lapangan? menerapkannya komunikasi pak ya ngobrol ya jangan disimpan ilmunya masing-masing punya kewenangan masing-masing punya kewajiban dan haknya masing-masing saya tidak tidak kalau saya pribadi saya tidak tidak eman membagi ilmu karena itu tidak akan mempengaruhi rezeki pak oke <gih> semakin banyak peternak ngerti semakin bagus artinya begini logika saya begini kalau peternak itu tidak ngerti Peternak tetap bodoh, repot saya. Diajak ngomong agak nyambung, ngomong begak nyambung dan seterusnya, gitu loh ya. Nah, kalau misalnya peternak tetap bodoh, peternak kan nggak punya keinginan lebih besar, peternak nggak punya keinginan lebih baik, lebih lebih modern, lebih besar, begitu kan ya? Kalau peternak tetap bodoh, peternak tetap miskin, Pak. Kalau peternak tetap miskin, yang repot dokter Hewan mau pasang tarif rendah, dokternya tekor mau pasang tarif tinggi peternaknya tekor, <laughs> kan gitu ya repot ini tidak win-win solution. Win-win solutionnya bagaimana ilmunya harus dipahami semuanya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau peternak ya kapasitasnya tertentu, dokter hewan tertentu, para medis tertentu. Kalau peternaknya pinter, peternak lebih bagus, peternaknya lebih lebih berhasil, lebih besar, lebih kaya dokter hewannya enak. Ya kalau ngadepi peternak kaya itu enak pak. Oke okay? pasang tarif rendah Peternak-peternaknya tersinggung, mosok segitu. Nah, gitu Pak. Akhirnya kita pasang tarif tinggi. Nah, peternaknya masih enggak masih ada masalah, mau punya duit. Oke. Jadi makanya ilmu kita bagi, tetapi kita masih harus menghormati kewenangan masing-masing. Itu saja. Kalau ilmunya enggak ada masalah, kita bagi. Semua orang ngerti enggak ada masalah. Ya. Tetapi kewenangannya tetap ada. Gitu loh. Ya misalnya nih, apakah peternak boleh pakai metricek? Kalau terlatih dengan baik, silahkan. Tapi kalau tidak terlatih, bahaya. Nah, eh, gitu ya. Dokter hewan, apakah harus dokter hewan? Ya, dokter hewan pun juga harus terlatih. Kalau dokter hewannya tidak terlatih, bahaya. Nah, eh, gitu ya. Jadi, makanya seperti ini. Seperti Pak Oga di perempatan itu loh. Ngatur lalu lintas bisa, nggak harus polisi gitu loh. Saya jadi Pak saya masyarakat biasa. Ngatur lalu lintas bisa, bisa. Tapi apakah saya boleh nilang orang? Enggak boleh. Kenapa? Tidak berwenang, oke? Okay? Nah, kita sekarang juga begitu. Apakah peternak boleh beli ini? Ya, silahkan. Apakah peternak boleh ngobati sapinya? Silahkan. Kalau sapinya sendiri, tanggung jawab sendiri. Tapi kalau misalnya dia ngobati sapi orang lain, anda terkena peraturan publik, nggak boleh. Kalau nggak punya wewenang, oke? Okay, ya gitu ya. Baik, kita terus. Salam dari Mas Rosadi Tebo, Pak. Oke. Okay. Dokter Rian, setelah pengobatan metritis biasanya berapa lama waktu pemulihannya? Apakah apakah kita perlu periksa pakai metricek lagi sebelum IB pasca pengobatan? Ya, metritis itu ada beberapa level ya. Yang skornya 0 itu bening, ada skornya 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata pengobat, pengobatannya kan beda-beda ya. Skor 1 beda, skor 2 beda, panduannya ada di situ ya. Skor 3, 4, 5 beda. Evaluasinya rata-rata 2 minggu. Pasca pengobatan, ya, dua minggu pasca pengobatan Anda lakukan metrik cek lagi. Kalau misalnya sebelum dua minggu dia berai, saran saya tidak dilakukan inseminasi. Oke, okay? kalau sekarang di, di, dicek ya, kemudian skornya dua atau skornya tiga Anda obati, kemudian tiga hari kemudian dia berai, misalnya, atau seminggu kemudian dia berai. Saran saya, jangan dikawinkan dulu karena proses pengobatannya belum tuntas ya infeksinya belum selesai Loh, kalau selendernya sudah bening bagaimana ya kelihatannya tapi saran saya tidak dilakukan inseminasi pada waktu itu karena dia masih dalam proses recovery belum belum sempurna kalau dia belum sempurna nanti kemampuan buntingnya menjadi tidak begitu bagus Oke gitu ya dokter Yanya evaluasinya dua minggu cek lagi metric kalau sudah yakin metric skor nol bening silakan dilanjutkan untuk program reproduksi berikutnya Oke. Okay. Baik, dari Lampung Tengah, terima kasih. Dokter Langgeng, terima kasih. Ya, bahas yang kemarin, 13 faktor masalah reproduksi. Ya, kita sudah jadwalkan nanti tanggal 13 Agustus. 13 faktor kita bahas tanggal 13 Agustus malam. Farminar ya, bukan dari Prosyo. Oke, okay. baik. Terus mana lagi nih ya, Ponorogo. Siapa lagi? Dok, saya Indra dari Pacitan mau menanyakan apakah lendir darah sapi yang keluar saat sapi estrus sebelum atau sesudah di IP itu berkaitan dengan metritis atau ada diagnosa banding yang lain? Ya, gini Mas <tuh> Wahyu Indra ya. Kalau ada darah keluar setelah dilakukan inseminasi buatan, eh, jangan khawatir. Darah itu ya memang darah apa ya kita menyebutnya kemarin ya, saya lupa istilahnya. Tapi itu adalah darah yang menunjukkan kalau sapi kalau sapinya sudah punya sel telur dan sel telurnya sudah diovulasikan jadi jangan khawatir bukan khawatir itu bukan metritis ya e, kalau metritis biasanya lendirnya banyak apa darahnya banyak dan dia lebih cenderung berbau warnanya tidak hanya merah tapi dia bisa sampai kecoklatan karena ada pembusukan ya biasanya memang terjadi pada sapi-sapi yang baru saja melahirkan oke okay. Baru sapi-sapi yang lima hari seminggu, mungkin dua minggu pasca melahirkan, masih mengeluarkan darah banyak, kemudian warnanya juga gelap, kadang-kadang bau, sapinya demam. Itu metritis. Oke, okay? tapi kalau dia sebelum di IP, setelah di IP itu dia keluar darah sedikit, itu bukan metritis. Ya, nah, itu adalah darah yang memang mengikuti proses ovulasi. Jadi, nggak usah khawatir. Oke, okay? tidak ada masalah, dia normal, tidak ada masalah. Oke. Okay? Baik, saya teruskan. Ya, waduh, banyak banget ini pertanyaannya. Dok, sapi saya kemarin berak darah. <laughs> Oke, saya ada beri pakan bungkil sawit. Apakah itu penyebabnya? Baik, <coughs> Pak Berak, ini ini nggak ada hubungannya dengan reproduksi, tapi nggak apa-apa. Saya jawab, berak darah itu begini. Kalau eh, darahnya segar, berarti darahnya itu ada di bagian perlukaannya, ber, eh, sapi,nya luka. Jadi, kalau dia sapinya mengeluarkan darah atau kotorannya gelap, itu artinya ada perdarahan, Pak. Pertanyaannya adalah, di mana perdarahannya? Apa sebabnya? Kalau kalau fesesnya dicampur dengan darah, eh, ada darah segarnya, itu artinya perdarahannya ada di saluran pencernaan bagian belakang, usus bagian belakang, Pak. Nah, itu juga bisa diakibatkan karena eh, serat yang terlalu kasar, atau bisa jadi. Uh, sapinya makan banyak serat yang tidak bisa dicerna sempurna sama sapinya, sehingga ketika di bagian belakang usus dia melukai usus. Nah, bungkil sawit, apakah bungkil sawit bisa penyebabnya? Mungkin, sangat mungkin, karena bungkil sawit itu uh, seratnya kasar banget, ya. Jadi ada kemungkinan dia memang melukai. Saran saya kalau anda pakai bungkil sawit, jangan lebih dari 15 dari total pakan ya, jangan lebih dari 15% karena lebih dari itu biasanya bikin masalah. Oke. Okay? Baik. <tuh> dari Mbak Pupi Yanti, Noplita Yanti. Bagi Dok mau tanya kalau vitamin dan mineral yang baik untuk sapi bunting ada enggak ya? Normal saja sebetulnya sapi itu kan hebat hewan yang sangat luar biasa ya. Dia dia enggak butuh macam-macam sebetulnya sapi itu. Yang penting energinya cukup, vitamin mineral pakai yang normal biasa aja, nggak ada yang spesifik. Kalaupun spesifik ya paling dia vitamin A, D, E saja itu sudah cukup untuk dunia reproduksi. Ya, baik kita teruskan. Pak Amin Mujianto, siapa saja yang boleh menggunakan metric check? Apa harus dokter hewan? Petugas paramedik juga boleh lah, Bu, juga boleh, boleh pak. Petugas paramedik boleh pakai. E, kebijakan masing-masing negara bisa berbeda. Kalau di negara-negara seperti New Zealand, seperti Australia, begitu siapapun boleh, bahkan peternak itu juga boleh pakai untuk sapinya sendiri, ya syaratnya, syarat-syaratnya itu untuk sapinya sendiri boleh. Tapi kalau anda eh, sudah mulai pakai untuk sapinya orang lain, maka itu artinya anda melakukan pelayanan publik, ya. Kalau anda melakukan pelayanan publik, maka artinya anda terikat dengan peraturan pelayanan publik. Oke, okay. di Indonesia sudah ada peraturannya, Pak. namanya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019. Kalau Anda melakukan pelayanan publik di bidang kesehatan hewan, maka Anda harus ya punya surat izin sebagai dua hal. Anda harus punya surat izin praktek kalau Anda dokter hewan, Anda harus punya surat izin praktek paramedis kalau Anda bukan dokter hewan. Ya, kalau peternak biasa gimana? Anda harus punya salah satu ini. Anda bisa jadi paramedis, tetapi ada persyaratan tertentu. Silakan ikut organisasi paramedis profesional. Bisa para Vetindo, bisa para Veti. Anda tanya mereka bagaimana caranya menjadi paramedis. Tetapi kalau melakukan buat sapinya sendiri, yang ada masalah, gitu ya. Tetapi adalah syaratnya harus terlatih, Pak. Pakai alat pun, alat apapun harus terlatih. Kalau nggak terlatih bahaya, oke? Contoh pisau. Pisau sederhana, kalau terlatih menjadi chef hasilnya masakan, gitu ya. Kalau terlatih menjadi uh, di organisasi juleha, dipakai untuk motong hewan. Kalau dilatih men dilatih oleh organisasi kriminal, wah jadi tokang todong gitu loh pak ya. Jadi metriknya juga begitu. Kalau anda ingin bermanfaat betul sesuai dengan fungsinya, maka metrik ini anda bisa miliki, tetapi anda harus dilatih dengan baik, ya. Sebaiknya memang percayakan pada tenaga yang sudah terlatih dokter hewan atau para medis. Dokter hewan atau para medis pun tidak semuanya uh, terlatih menggunakan alat ini, Pak. Ya, uh, sehingga alat ini juga memang faktanya memang tidak sekedar pakai, tapi anda harus tahu. Begitu anda tahu, oh pakai hasilnya kayak gini, what next? Apa berikutnya? Ya, tidak sekedar pakai kemudian nggak ngerti ini artinya apa? Kalau landernya kayak gini bagaimana? Kalau landernya kayak gitu bagaimana lah? Kalau seperti itu anda nggak terlatih jadi jadi nggak ada gunanya alatnya, oke? Okay? Karena alatnya tidak murah, ya. Baik, gitu ya. Kita terus ya. Tirta Mahendra, untuk kekentalan kebeningan apa ada ceknya atau pakai lakmus? Ya, kalau kebeningan udah pakai alat metrik cek udah cukup, ya. Dan pengalaman saya memang sapi-sapi yang dia mengalami infeksi, kecenderungannya lendirnya itu lebih kental. Ya, jadi nggak usah pakai lakmus. Lakmus itu kan dipakai untuk melihat pH ya. E, cukup pakai skor saja. Jadi di sini itu ada karet. Kalau Anda punya metricek nanti setiap setiap metricek ada karet cadangannya. Jadi di sini ini ya, Anda bisa lihat ya. Nanti lendirnya akan ditambung di sini karena backgroundnya hitam, Anda akan kelihatan betul infeksi apa enggak. Kalau dia bening ya kelihatan bening. Kalau dia keruh kelihatan keruh banget. Oke. Okay? Nah, silakan lihat di banyak foto-foto yang sudah saya sebarkan bahkan eh, kemudian termasuk di di ya di, di di kemasannya ini sudah saya jelaskan kayak gimana sih yang keruh, yang skor 1 gimana terus diapakan, yang skor 2 bagaimana diapakan, skor 3 gimana diapakan. Nanti di setiap kemasan ada ada panduannya ya. Oke, okay, gitu ya Mas Mahendra. Baik, Nanda Ahmad. Selamat pagi dok. Selamat pagi Mas Nanda. Apakah ada kemungkinan pada kasus prolaps sapi sembuh dan normal kembali? Karena biasanya di daerah kami ada adalah apabila ada kasus prolaps langsung dikeluarkan atau dijual. Baik, uh, prolaps bisa sembuh, ya bisa ditangani, bisa sembuh lagi. Oke, okay. kalau kalau yang ada yang mengatakan prolaps itu langsung dijual apa segala macam itu mitos. Tapi sebetulnya pada dasarnya pada teorinya bisa disembuhkan uh, tetapi memang butuh waktu gitu aja kan. Nah, kebanyakan peternak itu akhirnya begitu ditangani terus dijual karena takut aja peternak. Ya tadi itu lah ya. Karena peternak kita kebanyakan masih masih sangat old fashion. Saya menyebutnya ya masih belum tahu banyak ilmu sehingga banyak ditakut-takuti sedikit takut beneran prolaps jual ini jual itu jual yang seneng jagal <gitu>, gitu ya karena pada dasarnya semua permasalahan itu kalau misalnya anda ditangani sama dokter hewan atau para medis yang terdidik dengan baik terlatih dengan baik pada dasarnya semuanya bisa ditangani gitu loh ya termasuk prolaps bisa dikembalikan bisa disembuhkan bisa puting lagi bisa tetapi Anda harus belajar kenapa sih kok prolaps itu terjadi, kenapa sih kok sapi bisa prolaps itu supaya tidak prolaps lagi, supaya tidak terjadi prolaps lagi di kebuntingan berikutnya bagaimana sih? Nah, itu yang harus dipelajari ya. Begini, khusus buat prolaps nih ya. Uh, khusus buat prolaps. Prolaps itu adalah ketidakmampuan sapi untuk ngerem ya, kan gini ya, sapi itu di kebuntingan masa kebuntingan akhir, sapi itu kan mendorong, merejan ya, ngeden, merejan. Begitu dia merejan, maka ada sistem rem. Oke, okay? maka ada sistem yang akan ngerem supaya merejannya itu enggak terus-terusan enggak kebablasan. Nah, yang tugasnya ngerem itu adalah cervix namanya. Di dalam saluran reproduksinya sapi ada sistem, ada organ namanya cervix yang tugasnya ketika sapi mendorong, Merejan, ngeden, itu direm. Oke, kalau sistem remnya ini tidak berhasil, ya bablas, namanya prolaps. Gitu ya. Ah, yang kedua, yang tugasnya untuk ngerem juga namanya vulva. Oke, tugasnya ngerem. Nah, logikanya, bagaimana caranya sapi bisa ngerem? Yaitu otot-ototnya harus sehat, karena ototnya tugasnya untuk ngerem. Itu ya, kampas remnya harus kuat, ototnya harus sehat. Bagaimana supaya ototnya sehat? Vitamin-vitamin yang berhubungan dengan otot harus sehat, harus ada. Apa itu vitamin B1, B6, B12? Jadi, Anda pakai mineral kompleks uh, multimineral, multivitamin itu penting di akhir-akhir masa kebuntingan. Dan saya selalu mengingatkan, ada periode, namanya periode transisi. Silahkan cari ya, ada periode transisi yang Anda harus pakai 2 sampai 3 minggu sebelum melahirkan untuk sapi yang sudah pernah melahirkan, fungsinya adalah untuk memastikan otot-otot ngerem ini bagus. Oke, yang kedua, sapinya harus punya tenaga untuk ngerem gitu loh ya. Oli remnya harus bagus, ada tenaga untuk ngerem. Nah, kalau nggak ada tenaga buat ngerem, ya nanti nggak bisa ngerem. Apa tenaganya? Ya pakan yang benar. Makanya saya me me mensyaratkan ada eh, apa ada sistem ada cara untuk mencegah supaya sapinya ngeremnya benar supaya proses merejanya betul itu namanya periode transisi SOP transisi silakan dipakai ya gitu ya Mas Nanda ya baik saya teruskan masih banyak ini Wah udah jam 9 aja nih Oke deh kita teruskan Rahmat, kalau semua dokter seperti dokter Dedi, peternak dan para medis ayam, <laughs> mudah-mudahan. Tapi saya yakin di luar sana itu dokter hewan itu bagus-bagus ya se Indonesia. Tidak mungkin kampus itu mengeluarkan dokter hewan tanpa perhitungan yang betul. Tinggal tadi itu, tinggal kita tantang Pak dokter hewannya supaya dia lebih jos itu bagaimana caranya. Peternaknya nggak boleh pasif. Kalau peternaknya pasif, di maja ya nggak ada perubahan. Dokter hewan itu kan banyak kerjaannya. <tuh> sama seperti peternak ya juga banyak pekerjaannya sama seperti para medis banyak kerjaannya kalau pasiennya itu terlalu banyak dokter hewannya enggak, enggak, enggak punya waktu untuk menjelaskan ditambah dengan peternaknya diem ya udah nah ini kerjasamanya begitu komunikasi peternaknya harus ngomong harus menjelaskan ya kalau bicara reproduksi bagaimana dan seterusnya oke Ah, saya diingatkan sama dokter Anang Yusuf, metoragi namanya, metoragi, metorargi, ya, jadi darah yang keluar di seputar masalah eh, di seputar kej kejadian apa itu eh, ib ovulasi itu namanya metronadi pada sapi. Jadi darah yang sebelum ib dan setelah ib itu nggak ada masalah ya, jangan khawatir. Terima kasih Dokter Anang luar biasa ya. Terus met eh, mana lagi ya. Estrus, bukan ya ini bukan metestrus tapi betul katanya dokter Anang metorrfi ya oke dokter Muxin Hadir dari Lampung terima kasih dokter Muxin mudah-mudahan sudah sembuh ya uh, saya da -da dapat kabar dokter Muxin baru menyelesaikan isolasi mandiri mudah-mudahan semuanya semuanya sebuah serba sehat teman-teman semuanya kita saling mendoakan saya sendiri juga sedang uh, baru saja kemarin Uh, sebulan yang lalu, ketika saya tidak aktif sama sekali, itu harus isolasi dan betul-betul kau. Dan saya tidak berharap yang lain. Begitu, teman-teman uh, saya yang lain juga ada beberapa orang yang sekarang sedang isolasi mandiri. Kita saling mendukung, ya. Kita saling support supaya uh, saling sehat semuanya. Oke, okay. mana lagi ya? Bu Ristin Mojokerto, terima kasih. Rizky Ramadhani Setiawan. Caranya perawatan agar sapi perah bisa bunting setiap tahun bagaimana ya dok ya? <tuh> Tadi itu di atas ada salah satu peternak di Batu namanya Mas Bayu, oh ya itu <tuh> Mas Bayu silakan nanti share ya bagaimana caranya? Karena Mas Bayu sudah melakukan prosedur yang sudah kita uh, sarankan dan alhamdulillah uh, hasilnya bagus ya. Jadi uh, bahkan ada satu ekor sapi yang Anaknya itu umurnya sudah 11 bulan. Ya, sekarang saya baru datang ke Mas Bayu mungkin berapa ya? tiga empat hari yang lalu ada satu sapi induk yang anaknya itu umurnya 11 bulan saat ini ya. Dan si Indo ini diprediksikan akan melahirkan lagi nanti tanggal 25 Agustus. Ngeri dengan itu ya. Jadi calving intervalnya 12 bulan. Bagaimana caranya? Ada disiplin untuk melakukan beberapa prosedur Mas Rizky. Ya, saya menyarankan paling tidak ada lima prosedur yang Anda bisa terapkan untuk memastikan membuat mengusahakan supaya sapinya bisa melahirkan setahun sekali. Kalau sapinya sapi perah, maka kering kandangnya harus benar. Jadi proses kering kandang, kemudian memberikan antibiotik kering kandang itu harus dilakukan. Ya, prosedur kering kandang. Yang kedua adalah prosedur transisi. 2 sampai 3 3 minggu sebelum melahirkan Anda harus terapkan prosedur transisi ini. Kalau misalnya Anda belum tahu apa prosedur transisinya silakan gabung di grup Telegram Info Dairy Pro ya. Grup Telegram, cari aja grup Telegram Info dari Pro, gabung di situ dan secara reguler ada banyak artikel, ada jurnal sapi, ada video segala macam yang saya share di situ, Anda bisa download sendiri, bisa lihat sendiri free ya semua prosedur ada di situ transisi yang kedua yang ketiga Anda lakukan prosedur fresh jadi ketika sapi melahirkan ada banyak anomali kejadian segala macam ada prosedurnya bagaimana cara mengatasinya ya fresh transit yang keempat Anda lakukan prosedur fresh check ada prosedur fresh check jadi sapi-sapi yang sampai dua bulan belum lahir belum minta kawin pasca melahirkan ya pasca melahirkan dua bulan, dua bulan belum minta, belum minta kawin, Anda melakukan fresh check. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Anda lihat di artikelnya, ya. Baru kemudian inseminasinya harus benar. Nah, tapi nanti kalau mau tertarik lebih dalam lagi, tanggal 13 Agustus, 13 faktor ini akan saya bahas tuntas nanti. Insya Allah ya. Baik, terus ya. Dok, kalau sapi berai, lendir bening, campur keruh, apa bisa diip? makasih kupang del-devro kulima kalau lendir bening campur keruh apa bisa diip? bisa apa bunting tidak <laughs> bisa diip ya bisa wong brai ya, kalau sampai brai diib bisa ya bisa tapi apakah bisa bunting tidak begitu <laughs> loh ya kalau keruh sama sama bening sama campur sama keruh itu infeksi pak kalau infeksi ya sudah, nggak akan bisa bunting ya. Anda mau pakai stro sehebat apapun, pakai petugas IB sehebat apapun, kalau dia infeksi nggak akan bisa bunting. Kalau nggak percaya, silakan diterapkan. Kalau nggak percaya, potong kuku saya yang hitam ini nanti. Ya, kalau dia bunting ya, oke, nggak akan bisa bunting. Ya. Jadi makanya kalau sapi itu lendirnya bening campur keruh, ya udah nggak usah di IB. Tapi panggil dokter hewan ini sapinya lendirnya bening campur keruh tolong diobati dulu sebelum di IP berikutnya gitu ya Pak Devro Kulima dari Kupang NTT. terima kasih Agung Purwoko bagi dok pagi Pak Agung apakah boleh sapi di IP ulang misalnya hari ini di IP, besok sore di IP lagi boleh sapi berai panjang boleh ya di atas itu ada dokter langgeng dokter langgeng itu juga ahlinya reproduksi Dokter sudah menyarankan boleh berai panjang di IP beberapa hari boleh ya. Sperma itu Pak bisa hidup selama 24 jam. Begitu kalau Anda pagi ini ngipi spermanya itu masih bisa hidup di situ dan berenang sampai besok pagi. Kalau nggak yakin besok pagi di IP lagi, nggak apa-apa, boleh ya. Nah, atau Anda bisa lihat di kebuntingan berikutnya. Oh, dulu berainya sampai lima hari nih. Baru, baru, baru di IP Bunting yang tahun ini Anda juga bisa begitu, 5 hari di IP nah, gitu ya Boleh begitu ya Pak Agung Purwoko Ron Zaf Main Ternak Malaysia hadir Bahasa Malaysia nya apa ini ya Kalau ngomong apa kabar bro <laughs> Oke okay, okay, berikutnya Pak Ubaidillah Dok mau bertanya kalau ada sapi pasca lahir, lalu plasentanya tidak keluar dan plasenta tidak dikuret, hanya diobati saja sama mantri, setelah dua bulan sapi itu estrus tapi lendirnya bening campur nanah, kira-kira apa yang terjadi pada sapi tersebut? Dan apabila terjadi masalah pada reproduksinya, bagaimana menanganinya? Ya, Pak Ubaidillah memang prosedur terkini untuk menangani retensi plasenta adalah tidak dengan dikuret. Ya, tidak dikuret, tidak rekomendasi untuk dikuret. Kenapa? Karena begitu Anda melakukan kuret, maka Anda eh, akan menciptakan begitu banyak perdarahan-perdarahan baru. Ya, jadi antara karun kula sama kotiledon itu kalau nempel ini ada banyak banyak pembuluh darah pak nempel. Begitu dikuret, ditarik paksa, maka anda akan menciptakan perdarahan dan setiap perdarahan akan meman, mem, mem, menstimulasi infeksi, nah gitu loh ya. Maka sekarang ini, prosedur yang terbaru adalah tidak dikuret. Tapi prosedur berikutnya harus benar, diobati. Di sini kan, Pak Ubadillah Pak bilang nih ya, hanya diobati saja. Ya, saya tidak tahu bagaimana prosedur mantri mengobatinya. Tapi kalau prosedur pengobatannya itu betul, oke. Okay, Terus, kemudian dicek setiap tiga minggu sekali, dua minggu sekali. Apakah sapinya demam, apa enggak nafsu makannya bagus, apa enggak? Dimetri cek lagi pengalaman saya. Ada juga sapinya Pak Bayu dekat tetangga di sini, itu yang juga retensi plasenta, juga eh, mengalami seperti yang Anda ceritakan. Tapi dalam waktu dua bulan, sapinya sudah bening, tidak ada nanah tidak ada nananya. Oke, nah makanya begini. Ketika sapi retensi placenta memang betul tidak dikuret, tetapi prosedur pengobatannya harus betul, ya. <tuh> Kenapa lendir bening bercampur nara Lendir bening bercampur nanah itu artinya ada infeksi, Pak. Ya. Kalau ada infeksi, ya udah, nggak akan bisa penting, ya. silahkan silakan konsultasi aja ke saya bagaimana caranya untuk bisa mengobati dengan baik. Prosedurnya sudah benar apa enggak? Saya enggak tahu. Oke. Baik. Cianjur, terima kasih. Mana lagi nih ya? Kevin, ini gambar Sopo ini. Keren, terima kasih. Mas, siapa lagi ya? Kita waktunya tinggal 5 menit ya, sudah jam 9 kurang 5 menit. Dokter Rian, izin bertanya lagi, saya beberapa kali nangani sapi prolaps vagina pada umur di atas 8 bulan. Setelah berhasil dikembalikan, tiba-tiba rata. Eh, setelah berhasil dikembalikan, kenapa rata-rata terjadi kematian pada pedetnya Uh, salah satu analisa, Pak Dokter Yan, kenapa kok terjadi prolaps itu adalah karena adanya defisiensi energi, atau karena ada uh, stimulasi prostaglandin yang berlebihan, atau ada stimulasi oksitosin pada periode itu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kemampuan induk untuk mempertahankan badannya jadi berkurang, jadi barangkali, uh, atau dia heat stress. Nah, salah satu yang menyebabkan prolaps dan menyebabkan abortus segala macam itu adalah heat stress. Jadi makanya ada analisa berbagai macam kemungkinan-kemungkinannya ya. Nanti kita bisa kalau mau kita jabri. Mungkin kalau dijelaskan di sini terlalu panjang. Tapi salah satu potensi-potensi penyebab-penyebab itulah yang harus dianalisa ya. Uh, ada yang Anda bisa lakukan adalah ketika Anda mengembalikan itu ya, prolaps vagina dikembalikan, Anda harus bantu dengan vitamin-vitamin yang dia bisa mensupport kebuntingan. Vitamin A, vitamin D, vitamin E. Anda harus bantu dengan energi yang tinggi supaya kemampuan sapi mem, me, kemampuan sapi untuk apa me, me, mempertahankan kebuntingannya bagus. Anda harus pastikan sapinya tidak dehidrasi. Ya, Anda bisa pakai formulasi Fresh Trends untuk membantu supaya sapinya tidak dehidrasi, supaya sapinya tidak mengalami defisiensi energi, sapinya tidak ketosis dan segala macamnya. Oke. Okay? Baik, satu lagi aja pertanyaannya ya. Saya tahu masih banyak yang bertanya, tapi saya akan jawab satu lagi aja. Hey, baik, baik, uh, menarik ya. Nah, gini, kalau misalnya Anda tertarik, Anda masuk aja ke sini ya, grup telegramnya di sini. Anda klik aja ini, WHTTP bit.ly slash grup telegram DPI. Ya, grup telegram DPI ini akan mengantarkan Anda untuk masuk ke Uh, grup Telegram Info Dairy Pro. Di situ anda bisa download berbagai macam jurnal sapi, berbagai macam informasi macam-macam. Ya, oke okay, baik. Uh, masih banyak banget ya. Ya Pak Dadang. Nah, terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang ini manajer farmnya Cimori. Bagaimana akibat? penggunaan calf puller untuk menolong partus sapi yang mengalami distokia. Kami ada pengalaman sapi darah mengalami distokia dan kita pakai calf puller. Hasilnya pedet bisa keluar, hanya induknya downer dan tidak bisa bangun. Tidak mau makan, suhu tubuh tinggi, sapi kejang-kejang akhirnya potong paksa dan diotopsi mengalami pembusukan dan infeksi. Apa mungkin infeksi uterusnya jebol pada saat penarikan pedet? Sangat mungkin Pak. Ya, Distokia itu kalau pada sapi darah bisa macam-macam penyebabnya. Salah satunya adalah karena uh, ukuran pedet yang terlalu besar. Biasanya di peternakan-peternakan yang besar itu uh, atau peternakan pada umumnya ya, uh, mereka tidak terlalu kontrol terhadap kapan waktu terbaik untuk mengawinkan induk. Kemudian mereka, mereka tidak terlalu kontrol apakah straw yang dipakai itu adalah straw yang calf easy, ya easy calf, easy calving ya. Kalau kalau ada juga pejantan-pejantan itu yang memang bagus tapi besar sehingga ketika uh, keluar keluar distokia. Nah, saran saya begini, Pak. Untuk menghindari itu, begini. Target kita untuk sapi darah itu sebetulnya adalah yang penting bunting dan keluar pedetnya kita tidak mentargetkan pedetnya harus bagus karena belum tentu induk darahnya itu juga bagus, nah, kan harus dibuktikan dulu, pak ya sapi darah itu targetnya adalah asal yang penting dia bunting, kemudian dia e, melahirkan tanpa masalah, targetnya sapi darah begitu, baru kalau dia bisa melahirkan tanpa masalah dia bisa menunjukkan performa ter terbaiknya, pak. Tetapi kalau misalnya dia proses melahirkannya itu bermasalah, dia nggak bisa menunjukkan performance terbaiknya. Caranya bagaimana? Saran saya, pilih straw yang calving easy, yang easy calf-nya bagus. Jangan cari, jangan pakai pejantan yang besar, Pak. Bahkan di beberapa peternakan di luar di luar sana yang yang saya tahu, mereka bahkan pakainya pedet uh, pakainya induk apa pakainya pejantan-pejantan yang yang kecil. Misalnya pakai Angus atau pakai Jersey pejantannya untuk untuk petet ya uh, yang easy calf ya yang yang petetnya gampang lahir gitu. Kemudian atau pakai Hereford, Hereford, Angus, Jersey itu petetnya kecil tapi begitu keluar percepatan perkembangannya bagus. Nah, anda juga bisa pakai untuk melihat katalognya Pak cari pejantan-pejantan pakai pejantan-pejantan yang easy calf yang nggak terlalu besar ya. Karena kalau udah terlalu besar ya udah. Besar infeksi robek-robek itu bikin infeksi, dan setiap infeksi akan bikin peradangan. Kalau dia robeknya terlalu besar, maka dia peradangannya akan memunculkan panas tubuh demam segala macam. Ya, saran saya begitu, Pak Dadang. Ya, jadi uh, uh, memang mengelola peternakan yang cuma satu dua ekor itu beda banget gayanya, dan model analisanya cara memutus KPI-nya, cara memutuskan key performance Indicator-nya akan berbeda banget antara peternakan yang kecil yang satu dua ekor dengan peternakan yang sebesar Cimori Jadi pada memang perlu mengatur strategi untuk 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 uh, sapi darah bagaimana, untuk sapi yang laktasi satu bagaimana, yang sudah lebih dari laktasi satu bagaimana, memang perlu berstrategi ya. Dan inilah perbedaan uniknya antara mengelola sebuah peternakan farm menjadi manager farm dengan menjadi Uh, pelayan dokter hewan yang melayani door to door ya memang gayanya berbeda. Baik. Mohon maaf jam 9. <laughs> pas. Oke. Okay. Uh, jam 9 pas. Ini ada masih ada beberapa pertanyaan yang saya pikir uh, kita semuanya punya keinginan yang sama untuk belajar, tapi saya harus membatasi karena ada banyak yang juga membutuhkan saya. Oke. Okay. Terima kasih atas waktunya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan saya tunda, saya jawab di dari pro show berikutnya. Oke, okay? sampai ketemu dengan dari pro show berikutnya. Jangan lupa ikut di grup telegram info dari pro Indonesia. Ini uh, apa? Ini linknya wwwbitly DPI. Di situ Anda akan bergabung dengan banyak sekali orang. Akan ketemu dengan banyak orang. Kalau Anda membutuhkan metri check, silakan hubungi admin dari Indonesia. Oke, okay? itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya pikir kita tetap sehat. Harus tetap saling mendukung, tetap sehat, jaga kesehatan, vitamin, suplemen, segala macam olahraga. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam keadaan yang betul-betul sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.